Yuk, kita minum ya. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua Umum Mas AHY, saya berharap ke depan Partai Demokrat meraih kejayaannya kembali. Siap? Tentu tidak hanya dengan kita selalu siap, tetapi tentu dengan ikhtiar yang maksimal. Karena jalan sudah ada, perubahan di depan mata kita, gitu. Kita tinggal ikhtiarkan maksimal mungkin. Jadi harapan kita ini adalah harapan masyarakat semua. Jadi masyarakat ini menunggu perubahan dan perbaikan. Hanya di tangan kita lah perubahan dan perbaikan ini. Kita jadi kita tidak hanya akan mencapai mendapatkan cuman kursi saja, tetapi ke depan apa yang kita harapkan? Intinya agar perubahan dan perbaikan bisa diimplementasikan. Masyarakat seluruh Indonesia berharap sekali terhadap kita. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras. Karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan di malam yang indah ini, saya merasa senang, bersyukur bisa kembali ke kota Yogyakarta, kota perjuangan, kota pergerakan, kota yang juga selalu menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri kita, bukan hanya untuk Yogyakarta. Jadi marilah Bapak Ibu teman-teman sekalian, Demokrat harus berani bersuara. Siap semuanya? Kita harus berani bersikap. Jangan takut berbicara. Yang penting kita sampaikan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, secara konstitusional. Selebihnya kita lepaskan itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan takut. Jangan takut untuk berbicara hal yang baik dan untuk keadilan. Karena kalau tidak, sama saja kita menerima nasib di depan mata kita, mundurnya demokrasi, mundurnya keadilan, dan kita semua harus bertanggung jawab. Karena kita menjadi harapan konstituen kita, menjadi harapan masyarakat kita. Sehingga tema besar perubahan dan perbaikan mohon untuk terus digelorakan di semua lapisan masyarakat. Jangan jadi penonton, apalagi jadi pecundang di negeri kita sendiri. Inilah sebetulnya semangat perubahan dan perbaikan. Kita tidak akan menihilkan, tidak akan menegasikan apa yang sudah dicapai selama ini. Yang bagus ya lanjutkan. Tapi yang belum baik, dan itu banyak hal yang belum baik, mari kita sama-sama perjuangkan untuk dilakukan perubahan dan perbaikan. Sepakat ya semuanya ya? Demokrat punya sejarah yang baik, dan Demokrat kini punya masa depan yang baik juga. Insya Allah kita perjuangkan bersama untuk kesuksesan kita bersama yang kita dedikasikan untuk perubahan dan perbaikan masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Semuanya Jogja! Soon.